saya kasih nama Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Jokowi yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan perjalanan hidup orang nomor satu di Indonesia saat ini, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ini adalah cerita seorang anak tukang kayu bernama Joko Widodo yang tinggal dan hidup di rumah kecil pinggiran sungai. Masa kanak-kanak yang jauh dari istilah berkecukupan telah dilaluinya. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Jokowi untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti apakah cerita lengkapnya? Baiklah, daripada penasaran, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Surakarta, 1961. Tampak seorang pria berpakaian lusuh bernama Noto Miharjo sedang mengayuh sepedanya menuju klinik di mana istrinya saat itu hendak melahirkan. Namun, ketika melewati pasar, perjalanannya dihentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia pedagang kaki lima. Hampir saja ia ditangkap oleh petugas karena disangka pedagang kaki lima yang hendak kabur. Kamu mau kabur kemana kamu? Beruntung, salah satu petugas bernama Sapari kenal dengan Pak Noto, sehingga ia pun diizinkan untuk pergi. Dengan tergopoh-gopoh, akhirnya Pak Noto sampai di klinik. Ia kemudian masuk menjumpai istrinya, Sujiatmi, yang saat itu telah melahirkan dengan selamat. Pak Noto sangat bahagia melihat bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Ia kemudian memberi nama putranya dengan nama Joko Widodo. Malam harinya, ayah Sujiatmi yang bernama Wirorejo datang ke rumah untuk melihat cucu pertamanya. Tampak ia sangat bahagia melihat kelahiran cucunya itu. Saking bahagianya, piring mahal simpanan istrinya pun ia berikan kepada sang cucu. Pak Noto kemudian pulang dengan membawa piring-piring itu dan menunjukkannya kepada sang istri. Menyadari bahwa piring mahal itu adalah simpanan ibunya, Sujiatmi menyarankan kepada suaminya agar menyimpan saja piring-piring tersebut. Pak Noto pun menyetujuinya. Suatu hari, Dejarwo datang ke rumah untuk menagih uang kontrakan yang belum dibayar. Namun, saat itu Pak Noto belum memiliki uang. Padahal, tempo lalu ia telah berjanji akan membayarnya pada hari itu. Sehingga hal ini membuat Dejarwo merasa kesal dan marah. Sujiatmi berusaha meredam kemarahan Dejarwo dengan berjanji akan membayarnya pada siang nanti. Sujiatmi kemudian menyuruh suaminya untuk menjual piring pemberian sang ayah. Uangnya akan mereka gunakan untuk membayar uang kontrakan. Namun sayang, sepeda yang ditumpangi Pak Noto jatuh dan membuat piring-piring itu pecah. Pak Noto tak kehabisan akal. Ia kemudian mendatangi sebuah toko yang menjual barang-barang antik. Satu-satunya jam tangan warisan dari sang ayah rencananya akan ia gadai di toko itu. Setelah melakukan tawar-menawar, akhirnya jam tangan tersebut dibeli seharga Rp1.650. Jumlah tersebut tentu masih kurang bila digunakan untuk melunasi biaya kontrakan, karena yang ia butuhkan kurang lebih Rp5.000. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Uang tersebut kemudian segera ia bayarkan kepada Dejarwo. Sementara kekurangannya akan segera ia lunasi. Sayangnya, Dejarwo menolak. Rumah kontrakan itu justru akan ia berikan kepada orang lain. Sehingga Pak Noto bersama istri dan anaknya terpaksa angkat kaki dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka kehujanan dan kemudian berteduh di sebuah warung soto. Ketika sedang menyantap soto, mereka justru dihardik oleh pemilik warung karena gerobak yang mereka bawa menghalangi tempat duduk di sana. Pak Noto pun meminta maaf.
Bersamaan dengan itu, seorang pria datang menawarkan tempat tinggal pada Pak Noto karena iba melihat bayinya kedinginan. Tawaran itu dengan senang hati ia terima. Pada tahun 1965, Joko Widodo sudah tumbuh menjadi anak yang menurut. Ia diajarkan banyak hal tentang makna hidup dari sang kakek. Dengan menggunakan media wayang, sang kakek menceritakan kisah para ksatria hebat di zaman dulu. Sang kakek mengatakan bahwa untuk menjadi orang hebat itu tidak perlu berpenampilan mewah, namun cukup berpenampilan sederhana dengan hati yang bersih dan jujur. Pada bulan Oktober 1965, pasca peristiwa G30 SPKI meletus, para tentara melakukan pembersihan orang-orang PKI di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jokowi tinggal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota yang dipimpin oleh PKI. Para jenderal diculik dan dibunuh. Jalan. Bukan pembersihan besar-besaran sampai pelosok kampung. Kamu ikut saya. Loh, ini kita mau tanda potik, Pak. Ikut saya. Bapak juga tidak tahu. Jokowi dan ayahnya yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam melihat orang-orang di sekitarnya satu persatu ditangkap dan diinterogasi oleh tentara. Bahkan orang yang telah menolongnya juga ditangkap. Hal ini membuat Pak Noto beserta keluarganya harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Sang ayah yang tak terima kemudian menyuruh Pak Noto dan keluarganya agar tinggal di rumahnya saja. Namun Pak Noto menolak dengan alasan ia masih mampu bertanggung jawab mencarikan tempat tinggal yang lebih layak untuk keluarganya sendiri. Di bantaran sungai Kalianyar, akhirnya Pak Noto bersama istri dan anaknya menemukan tempat tinggal yang layak. Kalau perlu apa-apa, ojo sungkan-sungkan, nge. Nge, Barjo. Matur nuwun lho, Bu. Joko jadi punya teman di sini. Iya. Pada tahun 1973, Jokowi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh. Tak hanya itu, kejujuran yang diajarkan oleh sang ayah juga melekat kuat di dalam pribadi seorang Joko Widodo. Suatu hari, di sebuah TPA, Jokowi tanpa sengaja melihat aksi teman-temannya yang membolos. Teman-temannya itu memberi isyarat agar Jokowi diam dan tak melaporkannya kepada Pak Ustadz. Ketika dalam perjalanan pulang, Jokowi dihadang oleh tiga bocah yang tadi membolos. Si bocah gendut lalu memberikan uang kepada Jokowi dan memintanya agar tidak mengadukan aksi bolosnya kepada Pak Ustadz. Namun, Jokowi menolak uang tersebut karena ia diajarkan oleh ayahnya agar jangan pernah menerima uang suap dari siapapun. Si bocah gendut itu terus merayu Jokowi agar mau menerima uang pemberiannya. Namun, Jokowi tetap menolak. Karena kesal tawarannya selalu ditolak, si bocah gendut itu kemudian memukul Jokowi dan terjadilah perkelahian. Apa itu? Jangan bilang ke Pak Ustadz kalau kami kabur. Kurang. Maaf, tapi aku tetap tidak bisa nerima. Miskin sombong. Bapak ndak pengen punya anak jagoan, Le. Ndak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Bapak yang salah. Karena ndak becus didik anak. Mengetahui anaknya berkelahi, sang ayah sangat kecewa pada Jokowi. Ia merasa telah gagal dalam mendidik anaknya.